Dan kita ini atas dunia, jangan kata sengaja tak nak kahwin. Balik majlis ilmu cakap ke anak-anak, "Wui mama hari ini terkesanlah dengan kuliah hari ini. Jadi mama rasa kau belanja kahwin pun paling murah sekarang RM20,000. Baik kau niat sekarang tak yah kahwin. Ikut Nabi masuk dalam syurga. Kahwin pun menyusahkan. Maknya pun melampau-lampau muslimat. Sedangkan yang berpuasa, kata Nabi, kalau betul-betul nak ikut aku ke syurga, yang berpuasa aku pun berbuka. Yang bersolat malam, aku pun tidur malam. Dan aku pun, muslimat dirahmati Allah, berkahwin. Siapa tidak mahu berkahwin, tak nak ikut perkara-perkara yang Nabi buat, maka muslimat dirahmati Allah, khawatir Nabi tidak mengaku sebagai umatnya. Bila Nabi tak mengaku sebagai umatnya, apa yang terjadi? Nanti di mahsyar kita nak panggil, "Ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu." Sebab dengan syafaat Nabi, mudah-mudahan mudah. Allahumma hasibni hisabai yasira. Kita minta ni hari ni, "Tuhan, nanti bila tiba hari hitungan hisab, engkau permudahkan hisabku, ya Allah." Mudah hisab tu, muslimat dirahmati Allah, antara dorongan yang paling indah adalah sebab kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kat dunia kita tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Nabi berpuasa dan Nabi mempercepatkan berbuka. Kita pula melambat-lambatkan, "Minta maaflah bang, tak siap masak nasi lagi ni. Sibuk tadi kat masjid." Oh, tu mohon terasa, muslimat dirahmati Allah, khawatir kita. Saya risau orang perempuan dah menyusun kan. "Saya ustazah, ada tak masjid yang buat 48 rakaat ustazah?" "Saya tak boleh lah kalau 20 tu dulu-dulu. Kita ni berkira sangat dengan Allah kan ustazah kan. Ada orang jumpa ustazah muslimat kan. Kita ni kan ustazah, orang-orang masjid ni, asyik cari yang 8 rakaat je. Kalau dengan Allah kan main berkira lagi. Saya ni akan wajibkan diri saya 20 rakaat. Muslimat, dia pergi kempen semua. Dah orang lain mengadu kat ustazah. Ustazah dia tu tak apalah, tak ada tanggungjawab kat rumah. Kita ni balik dengan anak tanya homework lagi segala ustazah. Dia pergi cakap, "Kau ni dengan Allah berkira sangat." Malu saya ustazah depan orang, dia cakap macam tu. Jangan melampau sangat ibu. Sebab apa? Kita tengok kata Allah. Apa dia? "Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas selain kebenaran dalam agamamu." Itu yang Nabi benarkan. Berpuasa tapi berbuka, muslimat dirahmati Allah. Ada banyak lagi contoh. "Dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu daripada suatu kaum sebelummu yang telah sesat dan menyesatkan." Ada banyak golongan-golongan yang melampau batas, muslimat dirahmati Allah. Ini dikategorikan sebagai qad dallu min qabl wa adallu kathira. Ini kesian. "Dan mereka juga telah tersesat daripada jalan yang benar." Wadallu ansawa'isabil. Kalimah dal itu, kan kita selalu sebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Lalu kita tak nak dengan melampau batas dalam urusan agama dipandang Allah sebagai orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Okay? Orang-orang yang hidup berlandaskan semata-mata kerana dorongan hawa nafsu. Kenapa dia melampau-lampau? Sebab hawa nafsu dia, muslimat dirahmati Allah. Sedangkan agama tidak mengajarkan demikian pun. Menikmati segala kurnia dan nikmat Allah akan sentiasa berada jauh dari jalan kebenaran. Sebab itu tujuan kita hadir ke majlis ilmu untuk mendidik nafsu. Apa yang kita nyanyi tadi muslimat? Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu. Betul tak? Lepas satu kuliah di satu tempat, ada orang WhatsApp ustazah. "Ustazah, perenggan yang terakhir tu saya betul-betul sentap," dia kata. "Dah kenapa pula kak?" Sebab inilah perkara, kita mengaji, mengaji, mengaji tapi masih tak boleh mendidik nafsu. Itu muslimat. Sebab nak didik nafsu ini adalah perkara yang sangat sukar. Lalu mudah-mudahan dengan ilmu, bila kita melangkah keluar dari rumah, majlis ilmu mana kita nak pergi ni? Tajuk apa kita nak belajar ni? Wahai Allah, Allahumma ilman nafi'ah. Minta ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa muslimat? Bermanfaat itu maksud bukan kita dengar sahaja lalu keluar di telinga kiri kita balik. Kita nak bila kita dengar turun dekat RNR yang bernama hati. Hati yang hitam makin putih, hati yang gelap makin terang, hati yang keras makin lembut muslimat. Tu tadi orang saja nak mengapi-apikan kita, kita ambil jalan untuk mengalah muslimat dirahmati Allah. Ada peluang untuk melampau-lampau tapi kita kata ni agama tak ajar macam ni. Kenapa kita nak buat macam ni?
maka nafsu akan tewas. Nafsu jangan dihapus, sebab kalau dihapus payah juga muslimat. Ha, kan? Buka puasa nanti kita, mak tak nak lah. Mak ni, mak punya favorite ni dulu kan. Tak nak, mak tak nak, tak ada nafsu, tak ada nafsu. Pengantin malam pertama, tak nak, tak nak, tak ada nafsu. Jenuh juga muslimat dirahmati Allah. Tak ada nafsu ni payah. Tolong jangan silap berdoa, ya Allah, hapuskanlah nafsu yang ada pada diriku. Bahaya ni muslimat. Jangan dihapus tapi diurus. Diurus dengan apa muslimat? Dengan ilmu lah. Ilmu yang mengajar kita, macam ni boleh ke tak boleh? Eh, boleh je, asalkan aku suka. Eh, aku suka ni Allah suka dah. Kalau Allah suka, baru aku nak buat. Terkadang benda yang aku suka ni benda yang Allah tak suka. Maka utamakan kesukaan Allah. Ini cara kita mendidik nafsu. Kenapa sekarang kau dah tak macam dulu dah? Kalau dulu lauk sampai 3, sayur 2, kan penuh atas meja ni. Ha, sekarang muslimat yang penting kita makan. Kita berjaya pula tarbiah seluruh keluarga kita. Kan tahun-tahun lepas kita banyak buang makanan dalam tong sampah. Tahun ni okey tak kalau mama buat macam ni? Okey mama, tapi bazar nak pergi juga. Okey tak kalau bukan tiap-tiap hari bazar tu? Kita buat jadual. Minggu ni Alung pergi hari Sabtu je. Alung belilah apa yang Alung nak. Mama bagi duit, Alung tahu kan adik suka makan apa. Jangan hari-hari lah, sebab hari-hari pun mak masak. Macam mana kita nak tarbiah muslimat dirahmati Allah untuk mendidik nafsu, kesan daripada ilmu. Okey. Baik, apa lagi? Mereka sanggup mengubah segala ketentuan Allah seperti menghalalkan yang haram. Ha, tu. Tak habis lagi Ustazah sebut tadi tentang ketakutan. Ya. Ruginya orang yang melihat dalam keadaan badannya dibalut dengan kain kafan bagi orang lelaki yang tak pernah hadir ke masjid surau untuk datang solat berjemaah. Ini serugi-rugi manusia. Dia menjerit muslimat ingin dihidupkan kembali untuk sembahyang di belakang imam. Setelah satu hari dia akan disembahyangkan di hadapan imam. Yang kedua, siapakah orang yang paling rugi? Itulah dia wanita yang ketika hidupnya Allah suruh tutup aurat dengan sempurna, muslimat dirahmati Allah, tetapi sampai ke mati dia tidak diberi kesempatan untuk menutup aurat. Faham tak muslimat? Saya percaya di kalangan keluarga kita, jiran tetangga, adik-beradik kita ramai lagi. Maka bila kita terkesan dengan apa tamsilan ini, kita mendoakan mereka dengan kasih sayang. Ya Allah, aku terkesan kalau sampai jenazahnya diusung, dibalut tubuhnya dengan kain kafan, baru saat itu dia merintih, menjerit, hidupkan aku balik. Ya Allah, aku nak betulkan cara pakai aku ni, nak menutup aurat. Kesian anak aku saat itu, ya Allah. Kesian jiran aku yang baik saat itu, ya Allah. Maka engkau campakkan hidayah dalam hatinya sekarang ini, ya Allah, agar dilembutkan hati untuk menutup aurat, ya Allah. Ni kita doa dengan kasih sayang, dengan ilmu muslimat. Bukan bila kita nampak pergi masjid saja mak dia, tapi anak tak tutup aurat, engkau rasa mak dia kena heret juga tak dalam neraka? Oh, tu pandai-pandai muslimat. Terkadang ibu sudah berlinang air mata, doanya tidak berhenti muslimat, tetapi kita bantu jiran kita, kawan kita yang baik tu dengan doa dan kasih sayang. Ya Allah Tuhan, kan anak dia anak aku juga. Dalam solat hajat kita muslimat dirahmati Allah, khas kadang suami tanya, lepas sembahyang, sembahyang lagi, sembahyang, sembahyang lagi, sembahyang apa tu? Hati kata, ya Allah, tadi hajat aku, yang ni aku minta sangat, ya Allah, tolonglah anak-anak jiran-jiranku, sebab mereka tu baik dengan aku, ya Allah. Kesian dia. Kerana apa kesian? Takut nanti bila jenazahnya diusung, barulah dia terpekik lolong minta dihidupkan balik untuk menutup aurat. Jadi paling kurang muslimat, biar anak kita mudah-mudahan Allah letakkan gerak hati dia nak menutup aurat. Pertama kali saat bila dia rasa malu tak tutup kepala bila baca Yasin atas jenazah mak dia nanti. Betul tak? Tak ada orang baca Yasin muslimat kan? Orang semua pakai tudung ni, ada mayat depan aku ni. Mayat mak aku pula, dia akan tenggek selendang atas kepala. Tapi sambil baca Yasin, dek, kerana mustajabnya doa seorang ibu, kan Allah janji doa ibu ni mustajab. Tinggal sabar je lagi, tak dapat masa hidup, masa mati Allah bagi. Sebab tu doa jangan sebab malu pada jiran muslimat. Doa sebab malu dengan Allah. Tuhan kesian anak aku kalau engkau tak beri peluang macam ni, ya Allah. Kalau aku mati nanti siapa dah nak nasihat dia? InsyaAllah ibu yang ikhlas, yang sabar ini muslimat, saat matinya anak tenggek selendang atas kepala akan ada satu rasa.
Lepas hantar mak aku ke perkuburan ni, ya Allah, aku niat nak tutup aurat dengan sempurna. Sebab lepas ni tak ada dah orang nak membebel ke aku untuk tutup aurat. Tak ada dah, ya Allah, kan? Maka engkau lembutkan hati aku untuk tutup aurat dengan sempurna. Mulai esok lusa lepas maknya dikuburkan, adalah makcik-makcik jiran yang busybody. Membawang, eh? Bawang ke apa? Bawang putih ke bawang merah? Kau dulu mak engkau selalu nangis kat acik, ha, suruh pakai tudung, pakai tudung. Sekarang mak engkau dah mati baru engkau nak pakai tudung. Baik tak payahlah, sia-sia. Ni makcik bawang tau. Faham ke tak faham? Sepatutnya, ya Allah, syukur sayang mak engkau dulu punyalah menangis, berdoa tak berhenti, kan? Mintalah Allah gerakkan kau ni pakai tudung. Sekarang pakai dah tudung. Mudah-mudahan kekal. Cantik awak pakai tudung macam ni. Kenapa kita bagi galakkan muslimat? Walaupun maknya dah mati, doa maknya dulu, takut nanti diazab Allah sebab tak memperingatkan anak. Lalu ingatkan anak dengan doa, dengan kasih sayang. Hatta matinya baru anak berubah. Kan? Sia-sia tak mak dalam kubur muslimat? Tak sia-sia. Sebab setiap dia keluar rumah dengan niat nak tutup aurat, pahalanya mengalir kepada ibu yang dulu mendoakan, kepada ibu yang dulu mengingatkan. Sebab itu ibu, hari ini kita nasihat anak kita, jangan sebab malu dengan orang. Mak ni malu tau, mak ketua muslimat, engkau tak pakai tudung, kan orang masjid kata apa? Ni lambat lagi nak makbul muslimat. Kita malu dengan Allah, kan? Tuhan, biar kesilapan aku 20 tahun lepas, di usia 30 tahun aku tak tutup aurat lagi, jangan diulang oleh anak aku, ya Allah, kan? Janganlah ulang kesalahan mak dulu. Mak dulu jahil, mak dulu tak tahu. Sekarang ni mak dah nasihatkan kamu, mudah-mudahan kamu berubah. Kerana apa mak? Kita muda lagi, kan? Betul kamu muda lagi. Tapi mak takut umur kamu tak sampai macam mak 60 tahun. Kan banyak 30 tahun pun dimatikan oleh Allah. Mak paling syukur sekarang Allah panjangkan usia mak, sempat bertaubat, sempat bertemu jalan pulang. Mak takut anak mak Allah tak panjangkan usia. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab itu mak baik dah berubah saat tuanya, tetapi anak jauh lebih baik berubah saat mudanya. Itu pujuk dengan kasih sayang. Lalu makcik-makcik bawang, kalau jumpa kategori macam tadi, jangan kata, kesian mak kau dalam kubur tu, tak tahulah, kan? Menyesal kot dia, kan? Mati sekarang ni, kau baru pakai tudung. Ada muslimat? Orang dalam kubur tu tak menyesal sebab anak dia baru pakai tudung sekarang. Contohnya apa, ibu-ibu? Dulu kita siapa? Ni kita flashback balik, kita siapa dulu? Masa main bola jaring, kan? Skirt dekat atas lutut, ingat tak? Ha, kan? Masa kita muslimat dirahmati Allah, pantang dapat tiket wayang free, kitalah yang duduk muka depan sekali. Kita-kita itulah kita. Siapa kita tu sendiri mau ingat. Okay, jadi hari ni muslimat, kita dah duduk dekat atas ni, ruang yang Allah cipta sebagai Raudhatul Jannah, kita teringat, Allah Tuhan, semua tu dosa. Aku bersyukur engkau jemput aku duduk dalam ketenangan, ya Allah. Duduk dalam situasi yang macam ni. Tak banyak sikit ibu ayah kita yang dulu nasihat kebaikan pada kita dapat saham dalam kubur. Sebab itu tiap langkah kita tadi datang ke sini, tiap pusingan tayar kita yang kita isi minyak sebagai modal nak datang ke majlis ilmu, itu semua muslimat dirahmati Allah adalah infak, yakni kita belanjakan untuk jalan Allah. Jangan pandang sebagai sia-sia. Ha, tu. Kesian orang yang tak faham semua itu sebagai adalah saham akhirat dia. Kesian muslimat.